paling Cina mencari nih guys, yang bagian kegemaran mereka. Satu ada di sini. Nah, dua sudah guys. Mantap. Oke guys, bertemu lagi di Jusiri Channel. Hari ini aku lagi di sini sawah di tempat ubi itu. Nah, hari ini kami memukat untuk santai-santai satu tempat saya dan bilang. Nah, lama tidak buat video memukat guys, dan lagi pun sibuk kerja buat blog. Nah, hari ini ada kesempatan ikut Darang memukat. Macam biasa lah, memukat di sungai yang bagian ikan kecil-kecil saja, yang penting lumayan juga itu kan guys. Oke, untuk membuang masa. Oke guys, terima kasih yang sudah support, yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang baru nampak video ini, jangan lupa subscribe guys. Terima kasih yang sudah support semua kita. Sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki, dan sehat-sehat selalu guys. Dua kali kita kucak apa. Oke, kita lanjut di sana. Kita tengok dorang sudah duluan. Aku di belakang tadi, tapi dorang sudah duluan datang. Nah, aku pun baru menyusul mereka guys. Sapinya abang-abang dan sepupu saya guys. Oke, kita lanjut di lokasi tempat memukat guys. Oke guys. Oke guys, sudah sampai. Inilah sungainya guys. Ada. Nah, dengan 3 orang, saya keempat lah. Ini tempat kami dulu untuk ngonten-ngonten bagian kegemaran. Tengok hasil, belilah. Oi, ikan ubi pun ada. Nanti tengok guys, sekarang kita beli kasih tengok. Nanti anu betul bah, suspend betul. Nanti kita tengok yang bin last tuh. Saya pun mau turun nih, tidak lama. Begini sih ini tempatnya guys. Tak besar pun yang penting ada lumayan. Yang ubi itu sebelah sini juga sudah nampak. Ada sikit-sikit. Ini ada sungai di bawah bambu. Kan perabakan satu ubi kan tuh. Oke guys. Nanti ada hasil-hasil nanti ditunjukkan guys. Oke, mantap. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.
kembali guys, ikan ubi yang bagian kegemaran. Ini kata apa sayang loh. Nanti kumpau. Ini dia guys, ikan ubi. Ini baru anak kenap. Ikan ubi yang paling Cina mencari nih guys, yang bagian gemaran mereka. Satu ada sini, nah dua sudah guys, mantap. Oke, lanjut. Oke guys, ada dua ekor, lumayan badus. Udah badus guys, kecil. Mau got lah guys. Nah, oke. Yang bagian mengoper-ngoper begini. Mantap. Nah, kita guys. Hasil hari ini ada juga yang besar-besar loh, putih-putih di belakang. Biar kayu guys, biar kayu. Ini lah kalau kena anyut. Arus. Oke, nanti ada hasil kita tunjukkan guys. Mantap. Oke guys, ini dia hasil hari ini. Ini dia torongau. Alhamdulillah, dua jari setengah. Ini gabus, ikan jalak guys. Siapa tidak tahu. Yang ini pun, tengok ikan ubi. Kalau kamu tempat kamu nih guys, apa ikan ketutukan nih? Tengok udah punya sisik. Seperti apa guys? Komen lah kamu. Ini lagi satu. Untuk kita membuangkan boring, kita mandi merendam sebab panas mas cuaca. Di video aku tadi kau bikin ikan ada di sana itu di apa tapuk pandai jalan insa keluar. Oke guys, ada lagi guys. Ini dia ikan rongau. Goro-goro kamu kerongau. Ikan puyuh, ikan terongau. Kalau masuk, nah masuk guys. Itulah. Kami ini, kalau kami ikut atlet nih, hai, susah ba? Oke guys, ada lagi guys. Sana pun ada guys. Sini. Bang, oh. Wah, itu dia guys. Ayah duri. Ini lagi. Ikan guys, entau ikan rongau. Di sana ada lagi guys. Sojok guys. Lama tidak turun sungai guys. Indah kau guys. Bulilah untuk santai-santai. Yang big bin ala su nanti tuh. Ada lagi guys. Tengok pasir telepon guys. Ada. Dalam guys, tengok kepala lagi timbul. Wih, mantap guys. Itulah bang, kalau kita yang ikut telit ini. Lain-lain warna guys. Paling bawah kali itu.
Oke guys, lanjut. Oke guys, lepas. Jalan kartu. Tidak. Guys, lepas guys. Ikan gabus. Sini. Oh, tengok. Ini guys, yang bin putih belakang. Awal. Mantap guys. Aku mau potik dulu pucuk ubi guys. Oke. Oke guys. Ambil pucuk ubi dulu guys. Oke guys, ada ikan ubi lagi guys. Boleh lah, seperti sama aja tadi guys. Nanti tengok kadang guys. Mau ambil lagi pucuk ubi. Oke. Nanti saya tunjuk kalau saya siap ambil pucuk ubi guys. Oke guys, nah, sini bagian atas tengok guys. Cukupi sana darang di bawah hijau-hijau lah guys, subur. Ini tumbuh sendiri guys, yang tempat kami mencari ubi pun di sini, di sini bagian sini. Oke guys, guys, sudah selesai ambil pucuk ubi guys. Ini dia sana mereka. Sudah dapat guys. Oke. Tunggu sambil datang siap juga guys memukat. Aku sudah siap petik pucuk ubi. Oke, kita letak dulu guys. Nanti ikat guys. Ini dia. Hijau-hijau lagi guys. Oke guys. Dapat lagi guys, lumayan. Nanti kita tengok hasil yang ada ikan ubi lagi dapat tadi guys. Ada lagi guys yang bagian putih-putih, syukur guys. Mantap guys. Oke guys, kami pun nak balik dah. Mau balik dah guys. Mau gulung pukat. Kenapa tuh bu yang No. Tenggelam pelampu. Keruak itu. Ikan ubi. Oke guys. Ikan guys. Ikan rongau. Hoi. Yang jelas-jelas dibagi bahasa sikit guys. Ikan putih.
Nah, apa itu? Kita mau balik, guys. Ikan torongong, guys. Huy. Yang las-las dah bagi, guys. Yang mau gulung sudah. Kita tengok hasilnya, guys. Oke. Okay. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, okay, guys. Nah, dia. Ikan. Tadi kan udah berapa banyak, kita tengok. Waduh. Oh, nah. Bagian mikroper ngopor, guys. Ikan ubi. Satu ikan kayu, yang kedua mana satu tuh? Kecil kata dia tuh. Oh, satu nih. Satu, dua, tiga. Oh, hidup. Ikan ubi, guys. Ikan kayu. Oke, okay, guys. Nanti tunjukkan apa pendapatan nanti, guys, yang betul-betul, guys. Oke. Okay? Oke, okay, guys. Sudah sampai di rumah. Kita tengok hasil. Itulah dia, guys. Bolehlah. Ikan ubi, guys. Adi masih baik, bukan depan. Masuk sana. Hidup lagi. Ini cabang. Hidup kan ini? Hidup. Ini ikan ubi, guys. Ikan ubi. Abang dedet ikan kayu. Masuklah itu. Mantap, guys. Ayo. Bolehlah. Hah? Oh, mago. Apa yang boleh di? Oh, kenapa? Itu si Wonto. Itu dia. Oke, okay, guys, inilah hasil hari ini. 17 hari bulan. Inilah, guys. Biarpun sedikit, yang penting ada hasilnya, guys. Dan pucuk ubi di sini. Guys, boleh santap sudah, guys. Nah, buah naga, guys. Buah dragon. Ting-ting kalau yang di dalam hitam-hitam, guys. Mantap. Ini anak balut, guys, mati. Kecil ya. Semakan ikan gabus. Oke, okay, guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, okay, guys, kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Mantap. Tidak di rumah 2 hari juga dia bilang. Aina. Mau buat laporan dia itu. Tapi bilang anu apa anak buah Sendri bilang itu dia di Singamata bilang